Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat sehat wal afiyah serta nikmat umur, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di perkumpulan yang penuh dengan cahaya, di perkumpulan yang sama-sama kita mengambil keberkahan melalui salawat dan salam yang kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkumpulan salawat adalah perkumpulan yang di dalamnya terpancar cahaya, dan dengannya lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk agar menghiasi perkumpulan-perkumpulan kita dengan salawat. Sebagaimana sabda beliau di dalam sebuah hadis, zayyinu majalisakum bis-salati alayya, hiasilah perkumpulan-perkumpulan kalian. Apapun itu bentuknya perkumpulan, hiasilah perkumpulan itu dengan salawat yang kalian ucapkan kepadaku. Fa inna salatakum, karena sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan adalah nurun lakum yaumal qiyamah, merupakan adalah cahaya bagi kalian nantinya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya tersebut, dan dengan cahaya itu semoga kita dikenali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Ulama mengatakan ada beberapa alasan bahwa malam kelahiran Nabi Muhammad adalah lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Dan kita semua tahu malam Lailatul Qadar bagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi laylatil qadr, laylatul qadri khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ilmu. Kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad merupakan lebih istimewa dari malam Lailatul Qadar? Naam. Malam Lailatul Qadar, yang pertama, alasan pertama adalah malam Lailatul Qadar adalah merupakan hadiah berharga dari Allah untuk umat Lailatul Qadar. Alasan yang pertama kenapa malam maulid, malam kelahiran Nabi Muhammad adalah lebih mulia dari malam Lailatul Qadar, dikarenakan malam Lailatul Qadar adalah
merupakan hadiah berharga untuk Nabi Muhammad dan kita semua. Sebagaimana yang diceritakan dalam tafsir, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan di hadapan beliau ada umat di zaman Bani Israel mengangkat senjatanya, artinya berperang, berjihad di jalan Allah selama 1000 tahun. Selama 1000 bulan. Maka Nabi Muhammad berkeinginan agar kemuliaan tersebut juga didapatkan untuk umat-umatnya. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, ya Rabb, ja'alta ummati aghsaral umami a'maran. Wahai Allah, Kau jadikan umat-umatku adalah umat yang paling pendek usianya. Wa aghallahum a'mala. Dan otomatis ketika engkau jadikan umatku adalah umat yang paling pendek usianya, maka otomatis amalnya sedikit. Maka Rasul meminta kepada Allah agar dimuliakan umatnya. Maka disitulah diberikan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka alasan yang pertama kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad lebih mulia dari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar adalah merupakan hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad dan kita semua, sedangkan malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan malam lahirnya insan yang mulia tersebut. Alasan yang kedua, kenapa Lailatul Qadar, kenapa malam Maulid lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Naam. Dikarenakan kalaulah malam Lailatul Qadar malam yang mana Allah turunkan malaikat yang begitu banyak, maka di malam kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah malam lahirnya manusia yang lebih agung dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih agung melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang ketiga, kenapa malam Maulid, malam kelahiran Nabi Muhammad adalah merupakan malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Dikarenakan bahwasanya Lailatul Qadar hanya khususiyah, hanya pemberian Allah yang ditentukan untuk umat Islam saja. Akan tetapi kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada seluruh alam semesta ini. Jadi karenanya kita bersyukur dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kenapa tidak dilahirkan di bulan-bulan yang istimewa? Sebagaimana yang kita ketahui, dalam 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa. Yang dinamakan dengan Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang mulia. Yang pertama adalah Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Muharram. Kenapa tidak dilahirkan di bulan-bulan istimewa tersebut? Dan kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan Ramadan bahkan? Dan kenapa harinya dipilih hari Senin, tidak hari yang paling mulia dalam satu pekan, yaitu hari Jumat? Kenapa? Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kelahiran beliau kenapa di bulan Rabiul Awal, tidak di bulan Rajab, tidak di bulan Dzulqa'dah, tidak di bulan Dzulhijjah, dan tidak di bulan Al-Muharram, bahkan tidak di bulan Ramadan? Kenapa? Karena ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dimuliakan oleh zaman, tapi zamanlah yang termuliakan dengan kehadiran beliau.
Bahkan kemuliaan-kemuliaan seluruh bulan-bulan yang kita ketahui semuanya itu kita ketahui diawali dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dipilih hari Senin tidak hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ada di sana ibadah yang wajib kita kerjakan, yaitu adalah ibadah salat Jumat. Sedangkan hari Senin itulah khususiat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad tidak termuliakan dengan ruang dan zaman, akan tetapi ruang dan zaman yang termuliakan dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketahuilah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang begitu banyak, yang disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, wa ma'a buruzihi ila hadzal 'alam dhahara min al-ajaib ma yadullu 'ala annahu asyraful makhluqin wa afdalul habaib. Bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad di alam semesta ini nampak berbagai macam keajaiban-keajaiban yang tidak pernah dirasakan dan dilihat sebelumnya, yang itu semuanya menunjukkan ala annahu asyraful makhlugin, beliau adalah makhluk yang termulia dan beliau adalah kekasih yang paling dicintai oleh Allah. Dari sekian banyak keistimewaan yang mungkin di luar dari kesadaran kita, sebenarnya sadar namun tidak menyadari. Orang itu banyak kadang-kadang sadar namun tidak menyadari bahwasanya apa yang terjadi di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Diawali dengan ayah beliau. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah, yang artinya adalah hamba Allah. Dan tidak ada titel yang lebih mulia melainkan daripada hamba Allah. Dan seseorang akan termuliakan ketika dia disebut hamba Allah, bukan hamba uang, bukan hamba pujian. Syuf, ada orang yang senang dipuji, sehingga masya Allah kalau dipuji orang masya Allah senangnya luar biasa. Ada orang yang tidak senang dipuji, tidak senang dikenal. Lihat Uwais Al-Qarni, beliau tidak senang dikenal oleh orang banyak. Beliau lebih senang khumul, tidak diketahui oleh orang. Beliau lebih senang tidak masyhur. Beliau lebih senang tersembunyi. Disinilah dikatakan kam min mashur bi barakatil mastur, berapa banyak orang-orang yang terkenal itu semua keberkahan orang-orang yang mastur, orang-orang yang tersembunyi. Ulama-ulama kita ada yang mashur, ada yang mastur, ada yang mana beliau dikenal, ada yang beliau tidak dikenal. Nah, di antaranya ulama-ulama kita yang ada di Banjarmasin, yang malam ini tadi sebelum kita kesini dapat kabarnya wafat beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Sam'ani, pimpinan Ponpes Al-Aminiyah Basirih. Kiai Haji Ahmad Sam'ani termasuk Kiai Haji Ahmad Sam'ani pimpinan Ponpes Al-Aminiyah di Basirih. Sebelum kita kesini dapat kabar beliau wafat. Nah, beliau orang yang tawadu, orang yang rendah hati, selalu memuliakan siapapun yang datang kepada beliau. Dan ketika kita berkunjung majlis muasalah kepada beliau, masya Allah, bagaimana ihtiram, bagaimana memuliakannya beliau. Padahal beliau orang yang sudah tua, kita yang muda datang dimuliakan oleh beliau, nah, ditakzimkan oleh beliau. Itulah ilmu. Tidak ada tujuan untuk agar dikenal orang, agar dipuji orang. Hah? Tidak ada tujuan beliau begitu. Tanda bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir memuliakan tamu yang datang.
dibawa beliau melihat ponpesnya yang penuh dengan ketawaan, yang penuh dengan kesederhanaan. Mas sekarang dipilih oleh Allah di malam Senin, malam kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita doakan Allah terima segala amal ibadah beliau, dan semoga Allah jadikan kuburnya menjadi kebun surganya Allah, dan semoga kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada Abdullah, Abdullah ayah beliau. Kemudian di antara keistimewaan yang lain, ibu beliau bernama Aminah. Tahu apa arti Aminah? Aminah itu Aminah bintu Wahb, yaitu yang artinya adalah Aminah tersebut merupakan adalah yaitu keamanan dan anugerah. Dari karenanya setiap orang yang tidak beriman dengan Sayyidatuna Aminah, tidak percaya, bahkan mengatakan perkataan yang tidak pantas untuk ibundanya Nabi Muhammad, yaitu Aminah yang berartikan keamanan dan kesejahteraan, maka dia besok di hari kiamat tidak akan pernah mendapatkan keamanan. Ada orang yang mengatakan Aminah begini, ayahnya Rasul, ibunya Rasul begini, yang tidak pantas untuk disebutkan. Padahal kalau bukan Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aminah, yang artinya adalah keamanan dan kesejahteraan, maka kalau tidak beliau yang mengandung Nabi Muhammad, apakah kita pernah mengenal, apakah kita kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari karenanya siapa orang yang tidak beriman dengan Aminah, bahkan mengatakan perkataan yang tidak layak menyakiti perasaan Nabi Muhammad, maka sungguh dia besok tidak akan pernah mendapatkan keamanan di hari kiamat. Yang ketiga, yang membidani Nabi Muhammad, siapa namanya? Asy-Syifa. Itu yang membidani Nabi Muhammad, yang artinya adalah yaitu kesembuhan. Adapun yang menghadirinya, ya tentu orang-orang hebat. Fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Yang hadir ketika lahirnya Nabi kita Muhammad adalah Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah, dua wanita yang disebut di dalam Al-Qur'an namanya. Maryam binti Imran, kemudian Asiyah. Bagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mana dua wanita istimewa ini dihadirkan ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama mereka adalah bidadari-bidadari yang diutus dari syurganya Allah. Dari karenanya dari sini kita bisa mengerti, bisa memahami orang yang mengadakan acara maulid, orang yang menta'zimkan kelahiran Nabi Muhammad adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, bukan orang sembarang. Nah, kita di akhir zaman ini masya Allah, kalau sudah untuk acara kelahiran Nabi Muhammad kadang-kadang ribetnya luar biasa, cari dalil, cari ini, cari itu. Tapi untuk kelahiran anaknya baru 1 tahun sudah diperingati, apa, sudah diperingati peringatan kelahirannya baru 1 tahun dan tidak mengerti. Tapi untuk kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan maulid dan apa hukumnya diadakan acara maulid. Baik. Kemudian yang mengasuh Nabi Muhammad, babysitternya siapa? Babysitternya adalah Siti Barokah. Itu yang merawat. Itu yang pengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Siti Barokah. Yang artinya apa? Yang maknanya adalah penuh dengan keberkahan. Coba lihat di samping di sekeliling Nabi Muhammad, makna-makna namanya orang-orang mulia dipilih oleh Allah. Kemudian setelah itu yang menyusui beliau, setelah ibunya, kemudian setelah Suwaibatul Aslamiyah, karena yang paling pertama menyusui Nabi Muhammad adalah ibu beliau sendiri, yaitu Sayyidatuna Aminah. Kemudian setelah Aminah
adalah Suwaibatul Aslamiyah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika mendengar kabar gembira yang dibawa oleh Suwaibah bahwasanya keponakan Abu Lahab, anak Abdullah dari Aminah, telah lahir berjenis kelamin kan laki-laki. Saking gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran ponakannya, maka Abu Lahab memerdekakan Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakan kegembiraan yang pernah ada di dalam hati Abu Lahab, meskipun dia kekal selamanya dalam neraka, namun kegembiraan tersebut dibalas dengan bahwa setiap hari Senin azabnya Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini balasan Allah bagi orang yang bergembira atas kelahiran kekasihnya, padahal Abu Lahab kekal selamanya di dalam neraka. Bagaimana kalau yang mengadakan, bagaimana kalau yang bergembira, bagaimana kalau yang mengadakan acara maulid tersebut adalah manusia yang di dalam hatinya penuh cinta dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ibu susuan beliau siapa namanya, yaitu Halimatus Sa'diyah, yang mana Halimatus Sa'diyah itu adalah juga salah satu ibu yang menyusui beliau, yang artinya adalah Halimatus Sa'diyah kesantunan dan kebahagiaan. Kemudian juga ibu susuan beliau selain daripada Halimatus Sa'diyah sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah Suwaibatul Aslamiyah, yang mana Suwaibah artinya adalah ganjaran dan pahala. Dan saudara perempuan sesusuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam kita jelaskan Nabi Muhammad punya saudara namanya Abdullah. Tapi saudaranya saudara sesusuk. Karena Halimatus Sa'diyah punya suami yang bernama Al-Harith, kemudian punya anak diantaranya namanya Abdullah, diantaranya lagi namanya apa? Asy-Syaimah. Asy-Syaimah, ada Syaimah, saudara perempuan sesusuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermakna apa? Keunggulan, orang yang unggul Syaimah. Begitu juga bulan kelahiran Nabi kita Muhammad dipilih oleh Allah dengan bulan Rabiul Awal. Kalau orang Arab biasanya bulan Rabi itu bulan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Yang artinya apa? Ini isyarat kata ulama bahwa adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah moderat. Khairul umur awsathuha, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Ini isyarah. Dari karenanya itu bulan Rabi, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ada bulan-bulan yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kemudian lahirnya Nabi Muhammad itu di tahun gajah, dan gajah adalah lambang, adalah simbol sebuah kekuatan, dan gajah adalah simbol sebuah yaitu ketahanan dan simbol kependidikan, kerajaan, keratuan, kesetiaan dan juga kecerdasan. Lihat khususiah yang Allah berikan. Dan yang terakhir beliau diberi nama wa bi asyrafil asma'i wa huwa Muhammadun. Dan beliau diberikan nama dengan nama yang paling mulia, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah yaitu
terpuji. Dan itulah yang diharapkan oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib dan seluruh para nabi yang datang di mimpinya Aminah. Dari bulan pertama datang Nabi Adam, dari bulan yang kedua datang Nabi Idris, terus sampai ke bulan ke-9, semuanya di pesan-pesan terakhir ketika datang di dalam mimpinya mereka berpesan, idza wada'ti syamsal huda fasammihi Muhammada, jika engkau nantinya wahai Aminah melahirkan janin yang ada di dalam rahimmu yang diibaratkan seperti matahari yang membawa petunjuk, maka berikanlah namanya dengan nama Muhammad. Dari karenanya orang tua yang punya anak 3 laki-laki di rumahnya, namun tidak ada satu di antara mereka yang bernama Ahmad atau Muhammad, maka sungguh keluarga itu adalah keluarga yang jauh dari ilmu agama. Dari karenanya kewajiban bagi setiap orang tua memberikan nama yang baik buat anak-anaknya, karena di balik nama terdapat sebuah doa, di balik nama terdapat sebuah harapan yang ada di dalam diri orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan kemuliaan dunia wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan salah satu cara bersyukurnya kita dengan dipertemukannya kita di bulan Rabiul Awal ini adalah dengan memperbanyak solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak solawat kepada beliau, jangan pernah kita lalai dari solawat kepada beliau dalam keadaan apapun, meskipun wanita yang sedang halangan. Wanita halangan, tidak ada halangan baginya, masih diperbolehkan di dalam bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakan lagi solawat yang kita hadiahkan kepada keluarga-keluarga kita yang telah wafat, keluarga-keluarga kita yang mana di sana yang telah mendahului kita, maka mereka pun akan mendapatkan daripada keberkahan tersebut. Ada diceritakan bahwasanya ada salah seorang datang kepada Al-Imam Hasanul Basri. Ketika dia datang kepada Al-Imam Hasanul Basri dan mengatakan, wahai Imam, saya telah ditinggal wafat oleh anak saya. Kemudian saya ingin melihatnya, saya kangen. Ini seorang ibu ditinggal wafat oleh putrinya. Kemudian sang ibu tersebut mengatakan, wahai Imam, berikan saya amalan agar saya bisa berjumpa dengan putri saya, karena saya kangen. Maka Imam Hasanul Basri mengatakan bahwasanya nanti malam sholatlah 4 rakaat, yaitu setelah sholat isya sholatlah 4 rakaat sholat sunnah, kemudian setelah membaca Fatihatul Kitab bacalah di setiap rakaatnya surah At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Kemudian setelah itu berbaringlah, artinya tidak ada kesibukan yang lain. Kemudian perbanyak solawat dengan niat agar engkau dipertemukan dengan anakmu sampai engkau terlelap tidur. Ketika dia terlelap tidur, masya Allah, dia melihat bahwasanya anaknya dalam sebuah siksaan, tangannya dibelenggu, dipakaikan baju dari api neraka, kemudian subhanallah, dan kakinya dirantai, yang semua itu mengerikan dilihat oleh ibunya. Sampai ibunya terbangun dalam keadaan sedih. Keesokan harinya diceritakan kepada Al-Imam Hasanul Basri. Kemudian Al-Imam Hasanul Basri memberikan solusi. Kata beliau, tasaddaqi bisadaqah, coba wahai ibu, anda keluarkan sedekah. Keluarkan sedekah dengan niat mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, memaafkan kesalahannya.
Maka setelah ibu tersebut keluar dari rumah Imam Hasanul Basri, dia bersedekah. Setelah itu Imam Hasanul Basri tidur di malam itu bermimpi, dan beliau bermimpi melihat seakan beliau berada di salah satu kebun daripada kebun surga, dan beliau melihat ada kasur dan ranjang yang di atasnya ada di sana bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang memakai sebuah apa namanya mahkota yang sangat terang cahayanya. Kemudian ada salah satu perempuan yang paling cantik di antara mereka yang memanggil kepada Al-Imam Al-Hasan, "Ya Hasan, wahai Imam Al-Hasan, ata'arifuni? Apakah engkau mengenali saya?" "Galala, saya tidak kenal. Siapa Anda?" Kemudian imam, kemudian perempuan tersebut menjawab, "Gala ana ibnatun tilkal mar'ah allati amartaha bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah anak perempuan seorang ibu yang datang ke rumahmu yang kau perintahkan dia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Imamul Hasan mengatakan, "Ibumu tidak menceritakan keadaanmu seperti apa yang saya lihat. Ibumu menceritakan engkau sedang disiksa, engkau sedang dibelenggu, engkau sedang dilantai. Terus apa yang membuat engkau sampai di dalam kedudukan dan kemuliaan seperti ini?" Kemudian anak gadis tersebut mulai bercerita. Dia mengatakan, "Kunna sab'ina alfa nafs." Kami di tempat pekuburan ini ada 70 ribu jiwa yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diberitahukan oleh ibu saya. Akan tetapi ada salah seorang rajul minas salihin, seorang laki-laki dari orang saleh, dia melewati kubur kami. Dia lewat di depan kubur dan dia bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma satu kali aja. Solawat dia hadiahkan kepada seluruh orang yang ada di Alkah ini. Maka Allah terima ibadah solawat tersebut, karena ibadah solawat pasti diterima. Beda ibadah yang lainnya, sedekah. Kadang-kadang sedekah ada riaknya, supaya dipuji sama orang lain. Kadang-kadang sedekah pun bainal qabul wa rad, diantara diterima dan ditolak. Bacaan Al-Quran kita, solawat kita, bahkan ceramahnya kita pun kadang-kadang ada riaknya, supaya orang lain ini itu. Wah, kita seperti ini. Wah, kata. Hah? Bahkan kita pun dalam mengadakan acara maulid, membuka ini itu lain sebagainya, perbaiki niat kita untuk apa? Bukan untuk agar dikenal orang, agar bukan itu tujuannya. Kalau itu tujuannya, maka nalillahi tam wa maka nalighairillahin hadam. Ini tujuan. Kemudian Allah terima pahala solawat yang dibaca oleh orang soleh tersebut, yang dia baca cuma satu kali. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan seluruh 70 ribu orang yang sedang disiksa tersebut, dan sampailah bahagian saya dari apa yang kau lihat saat ini, kata orang tersebut, dengan berkat satu salawat yang dihadiahkan kepada seluruh penghuni kubur yang semuanya disiksa 70 ribu jiwa, dan itu adalah bahagian perempuan tersebut dari berkah salawat yang dibacakan oleh orang saleh, yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya cara kita bersyukur atas nikmat kita dipertemukan dengan bulan Rabiul Awal, perbanyak selawat dan hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad. Begitu juga
duduklah dengan keluarga kita, ajarkan kepada mereka tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka lebih mengenali Nabi Muhammad selain beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada keberkahannya, semoga kita seberataan tidaklah bubar dari ini majlis, melainkan dalam keadaan dosa yang diampuni Allah, hajat yang dikabulkan Allah, keaiban yang ditutup oleh Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnal khatimah, dan semoga sahibul bait dilimpahkan keberkahan, dikabulkan.